Biodata Dita Karang, pemain di film DJS The Movie, Biarkan Aku Menari. Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang, atau yang lebih dikenal sebagai Dita Karang, adalah seorang penyanyi Indonesia yang berkarir di Korea Selatan. Menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi idol K-pop, kini Dita Karang pun melebarkan sayapnya ke dunia akting melalui film DJS The Movie, Biarkan Aku Menari. Berikut biodata dan fakta Dita Karang. Biodata. Nama lahir anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang. Nama lain Dita Karang. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 Desember tahun 1996. Umur 2022 25 tahun. Agama Hindu. Alma mater akademik drama dan musik Amerika. Pekerjaan penyanyi dan penari. Genre K-pop, instrumen vokal. Tahun aktif 2020 sampai sekarang. Label Fine Entertainment. Artis terkait Secret Number. Fakta-fakta. Dita dibesarkan di Yogyakarta. Ia bercita-cita menjadi idol K-pop sejak masa sekolah. Keinginan tersebut dimulai dari kecintaannya pada grup idol wanita naungan YG Entertainment 291. Setelah lulus SMA, Dita menimba ilmu di Akademi Drama dan Musik Amerika New York, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2017. Setelah lulus, Dita mengikuti audisi dan diterima. Sebelum debut, Dita menjalani masa pelatihan di Born Star Training Center di New York. Ia juga pernah tergabung dalam komunitas menari ternama di Korea Selatan, One Million Dance Studio. Dita kemudian melakukan debut bersama Secret Number, grup idola wanita asal Korea Selatan yang berada di bawah agensi Fine Entertainment pada tanggal 19 Mei tahun 2020. 2022 ini ia melebarkan sayapnya ke dunia akting melalui film dari jendela SMP The Movie, Biarkan Aku Menari. Itulah tadi biodata dan fakta Dita Karang. Sukses terus di dunia hiburan internasional dan tanah air Indonesia.